RTM dan Astro menggerakkan inisiatif melalui saluran khas #MalaysiaForPalestine. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, saluran 24 jam itu menjadi platform terbaik bagi karyawan artis menyuarakan bantahan mereka terhadap apa yang berlaku di Gaza. RTM mengucapkan terima kasih kepada Astro yang menjemput RTM untuk sama-sama menayangkan rancangan istimewa ini, di mana ramai karyawan, ya, artis dapat menyuarakan bantahan mereka terhadap kekejaman Israel dan menyokong perjuangan Palestin dengan cara mereka yang tersendiri. Sama-samalah kita berdoa, satu hari nanti Palestin akan terus bebas. Dalam pada itu, personaliti tanah air turut mengumpul dana untuk Palestin melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Antara yang terlibat, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Datuk M. Nasih, Datuk Syafina Selamat, Alif Sata, Su Winci, Cik Puan Sarimah Ibrahim dan Ella. Usaha ini sebahagian daripada cara memupuk kesedaran masyarakat tentang krisis kemanusiaan di Palestin.